adalah Alma Smart Enjoy yang Matic itu terbaru ya, ini 2021, yang mana posisinya lampunya, untuk lampu yang ininya itu sudah nyala. Untuk lampu untuk yang S-nya itu sudah nyala, itu DRL ya, daytime running light-nya udah nyala. Kalau tipe yang sebelumnya kan belum. Tahun yang 2020 itu juga belum. Ini terbaru sudah bisa nyala. Jadi enggak kayak tahun sebelumnya. Dan pada bagian spion di sini, spionnya ini posisinya itu sudah retractable. Jadi kalau tahun yang sebelumnya belum, kalau sini sudah retractable. Bisa otomatis pembukaan dari dalam. Gitu. Itu fitur yang kedua dari Smart Enjoy. Untuk yang tahun 2021. Kalau pada bagian belakang sih belum ada perubahan yang terlalu berarti. Di sini udah ada keyless entry-nya, sudah ada ini. Jadi bisa pembukaan. Kalau mau buka itu tinggal buka aja pakai ini juga bisa. Mau nutup buka pakainya ini. Ini pembukaannya. So, tinggal dipencet aja. Bisa dibuka. Tinggal dipencet aja. Smart Enjoy. Smart Enjoy terbaru sudah menggunakan engine start stop button di sini. Tinggal nyalakan saja. Nah, sudah masuk ke Hello Wuling. Sudah pakai stop engine. Lampunya, saya mau coba nyalain lampu. Set. Nah, lampunya udah nyala. Lampu atasnya udah nyala. Keduanya. Kalau tahun 2020-nya itu nggak nyala, kalau yang sekarang 2021 ada 4 fitur penambahan baru. Yang pertama di lampu ini, yang kedua di spionnya, retractable otomatis buka sendiri. Yang keempat ada keyless-nya di sini untuk kunci bisa dibuka langsung otomatis. Jo, sama start stop button-nya. Di sini untuk tombolnya sudah ada untuk melipat secara otomatis spion dan membuka. Saya pencet lagi ininya. Otomatis. Sudah komplit. Kalau ruang bagasi, ruang dalam semuanya sama, sama tipe sebelumnya. Bedanya belum kulit aja untuk joknya. Sama tahun yang sebelumnya juga sama. Itu kalau head unit masih sama di ukuran 10,4 inch. Udah pakai Wuling Indonesian Common juga. Bisa mirror link juga, menyambungkan HP ke audionya, LCD-nya di sini. Kalau yang lain tidak ada. Perubahan di kunci aja paling. Kuncinya sekarang udah pakai seperti ini. Ada 3 gambar di sini untuk buka sama menutup. Ya kan, di sini itu untuk membuka pintu belakang juga, bagasi belakang bisa pakai ini aja. Dipencet dan ditekan lama. Itu nanti untuk buka bagian belakang. Gitu. Itu ya ini. Untuk kunci yang terbaru. Kalau sebelumnya kan pakainya masih belum ini ya. Ini untuk buka kaca semuanya juga bisa. Oke. Itu kayaknya yang lain masih sama dan lain sebagainya. Oke guys, itu penambahan fitur terbaru 2021 di Smart Enjoy. See you next time untuk review selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe untuk video-video selanjutnya ya guys. Terima kasih. Bye guys.